Guys, apa kabar? Welcome back to Christo and Siska channel. Thank you kalian yang selalu nonton. Hari ini ada hari yang cukup spesial. Kenapa? Nih, seperti yang kalian lihat, ada kado di sini. Ini yang ngameramenin deg-degan, guys. Karena aku opening sambil nyetir. Jangan ditiru ya. Coba kalian bisa tebak ini kado buat siapa? Ini untuk salah satu admin fanbase yang memang dia itu paling aktif ya, menurut aku dia aktif dan dia tuh selalu support positif banget lah gitu. Dan jadinya kan kayak aku mau kasih salah satu bentuk apresiasi, rasa terima kasih aku buat Safa namanya. Jadi dia adalah salah satu admin fanbase namanya Fans Francisca. Jadi dia itu lucu banget, suka ngasih aku kayak video atau misalnya lukisan, dia gambar muka aku atau misalnya dia komen apa ya, jam berapapun ya, pokoknya kayak nggak berapapun banget sih, tapi maksudku kayak hampir lah, pokoknya banyak banget di mayoritas postingan aku itu dia tuh pasti kayak komen pertama, kadang nge-repost, terus ngasih komennya tuh yang kayak appreciate banget sama semua karya aku gitu. Jadinya kan aku jadi kayak oh my god, thank you banget. Dan aku memang gak bisa kasih apa-apa yang terlalu banyak, jadi at least aku bisa ngelakuin ini. Jadi ya inilah, jadi rencananya aku mau jemput dulu nih Safa. Aku juga udah nyiapin kado kecil. Aku mau ajak Safa makan chicken wings buatan aku dan Kak Erik, supaya dia bisa ngerasain juga gimana masakan aku. Yippee! Gitu guys, seperti biasa aku ditemenin sama Christo. Tuh, dia yang lagi ngambil gambar. Ayo kamu selfie dong. Hai. Aku seneng banget deh. Dia salah satu pacar yang suportif sekali ya. Asik. Salah satu pacar, bukan berarti aku pacarnya banyak, pacarnya aku cuma kamu. Tapi aku seneng banget, dan Krista itu juga mau nemenin juga. Dan aku berharap Safa makin seneng, karena gak cuma ada aku, tapi ada Krista juga. Ya kan? Iya. Yeay, gak sabar. Sekarang aku on the way ke tempat tinggalnya Safa. Yeay. Yeay, ini dia Safanya. Gitu. Ya Safa, say hi. Hai, gimana perasaannya Safa? Seneng ya, belum makan kan? Udah. Belum. Oh, udah. Ya udah ngemil-ngemil. Malam kan belum, nanti kan kita makan malam. Siap. Safa gila, ternyata umur berapa Safa? 14. Kamu mirip sama adik aku deh. Lucu banget sih, gemes. Jadi aku tuh belum pernah ketemu sama Safa sebelumnya. Nah, ini baru pertama kali dan lucu banget ternyata ya Safa ini. Oke, kita lanjut ke suatu tempat. Ya semoga kamu suka ya. Tapi sebelumnya aku mau kasih hadiah dulu. Boleh sayang hadiahnya sayang? Nih. Aku punya hadiah kecil nih buat kamu. Semoga makasih. Suka ya. Suka banget. Buka dong. Semoga kepake. Jadi kenapa aku kasih itu? Karena aku suka minum. Coba. Ada ucapannya juga. Makasih. Sama-sama, semoga suka ya. Suka banget. Ya. Yeay, aku juga suka Wiberber. Jadi aku juga punya tumbler Wiberber. Yeay, dipakai ya biar kemana-mana tuh gak kurang minum. Asik. Yeay. Lagi ngantri es krim. Yeay, tuh sama Safa. Happy banget gak? Happy. Happy. Happy birthday. Yeay. Oh iya, itu kan dapat tumbler. Coba kita tanya mbaknya, Mbak, boleh nggak es krim Medici di situ? Tapi harganya sama. Nih ada cerita tentang McD yang berkesan. Jadi aku waktu itu aku inget aku SD kelas 3. Nah aku suka banget Happy Meal, suka mainannya. Waktu itu mainannya tuh yang kayak part-part kecil gitu, tapi kalau digabung bisa jadi perahu gede. Nah aku pengen banget itu. Terus aku ulang tahun, pulang sekolah, nyokap aku jemput. Dia bawain dong satu kantong kayak gini, isinya mainan McD semua. Dan itu semua langsung jadi satu perahu. Gila, wow. Keren banget kan guys. Ya pokoknya itu kenangan indah aku bersama McD. Dan aku kalau waktu pulang sekolah itu dijemput nenek kadang-kadang kan.
bareng sama teman-teman sama nyokapnya temen gitu. Kita main itu yang kuda-kudaan McD, enggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya? Kita main. Selamat sore, silakan. Sore. Mbak, aku mau es krim leci satu. Mohon maaf untuk es krim leci apa-apanya, kita lagi enggak jual dulu nih, Kak. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Ada yang lagi ulang tahun nih, Mbak. Jadi atau mau di McD tempat lain? Ya udah. Mango dulu aja ya, mango dulu ya. Yang mango yang Mbak dua. Ini dia es krimnya. Sama-sama. Kita makan es krim dan kentang goreng indahnya dunia. Gymku gagal hari ini, guys. Ya deh. Ya pokoknya kita kan kalau diet, kalau olahraga kan yang penting badan sehat dulu lah ya. Jangan terlalu menyiksa diri. Oke, kita udah sampai di suatu tempat. Semoga Safa suka ya. Yuk, kita langsung turun. Kamu tahu enggak ini di mana, Safa? Tahu. Ini di Pik, di kafenya Ko Erik dong. Silakan masuk. Ayo pesan. Minum apa? Pesan. Silakan, silakan. Halo. Ini yang bikin minum. Kamu pesan tuh. Minumannya enak-enak banget gak? Kamu suka apa? Ini yang enak. Ada unicorn tea, ada kopi, ada es coklat juga. Hazelnut aja ya. Oke, siap. Chicken wing, yay, gragas. Satu porsi itu isinya 6 kali 4 berapa? 3.000, yay, 24 guys. Jadi kita akan makan 24 piece chicken wing. Wow. Safa sendiri yang ngabisin. Buset. Enggak lah, rame-rame. Nah sekarang aku mau bantu prepare, kasih lilin ke makanannya. Makasih ya guys, thank you. Ayo. Happy birthday to you. Happy birthday, Safa. Happy birthday, Safa. Happy birthday. Sorry guys, suara gue jelek banget. Sapa. Yeay, makasih ya Mas. Ya. Yeay, Bang Chicken Wings. Yoi. Sekarang tinggal make wings. Make wings dulu, baru ditiup. Petok ya, ayamnya dulu. Dari atas. Kalau nggak dari atas, dari yang ada lilinnya lah. Bebas. Ayo kita makan. Sekarang makan. Doa dulu. Yuk makan, silakan Safa dulu. Ini yang barbecue, ini yang ranch, ini yang pedas, ini yang oke, Safa, semoga suka ya makanannya ya. Jadi ini cuma buatan punya yang suka. Dan juga Ko Erik. Jadi aku bareng sama Ko Erik untuk ngerjain chicken wings ini. Semoga suka. Jadi guys, ini Siska sekalian ngontrol, guys. Udah lama enggak datang. Jadi gimana Safa? Paling suka rasa apa? Oh, semua baru barbecue ya dia. Coba-coba semua ya, cobain ya. Silakan. Safa nambah yang barbecue lagi, guys. Enak. Terus asam, sambal, asam manis, terus
Udah, pokoknya penting endul asik. Jadi aku juga masakin insta juga, jadi yang rasa barbecue tapi pedes banget, sama kayak di challenge prelim itu. Nah, barbecue nya tanpa sambal ya kayak gini rasanya. Nggak tahu tuh jadi apa. Ini mejanya. Wow. Spesial banget. Tuh, lihat deh. Masuk sini dong, masuk sini. Thank you. Enggak nyangka loh. Nyangka kita ini. Happy birthday sama. Semoga panjang umur. Dan lupa kasih nanti aku tag balik. Makasih ya. Thank you. Ini gila, kita dapet. Udah di setting ya? Belum setting. Wow. Wow, Safa dapet kue, yey. Makasih ya kuenya. Sama-sama. Thank you. Makan kenyang hari ini. Judulnya kita pesta pora melupakan diet ya gak? Aku masih berkutat dengan ayam. Ayam cocok es krim. Aku di sini terus kemakan bakso nih enak. Sama kue. Sama minum es coklat. Mau minum lo apalagi Safa? Teh ya? Udah? Yakin? Gak seret nih masih banyak minumnya udah. Kenyang. Hah? Kenyang? Safa ulang tahunnya keberapa? Ke-14. Wow, gak beda jauh loh umurnya sama adik aku. Harapan kamu di umur 14 tahun ini apa? Bisa bahagia. Amin. Terus? Sukses. Sukses. Terus? Suksesnya buat Safa itu apa? Sukses menurut Safa itu apa? Bisa banggain orang tua aja. Banggain orang tua, siap. Terus? Bisa juara kelas. Wow, juara kelas, amin. Juara kelas, tapi dari semua kelas, juara satunya Safa. Amin. Kan ada kan yang kayak gitu kan? Kayak kelas 6A, B, C misalnya. Tapi dari A, B, C, juara satunya Safa gitu kan? Yeay, gila. Terus apa lagi Safa? Udah, pokoknya aku doain, katanya Safa pengen ikut MasterChef loh. Ya kan? Aku doain semoga lolos dan jadi juara. Amin. Thank you ya Ko buat kuenya. Silakan. Kasih surprise loh. Ini Ko Erik. Silakan kenalan. Halo. Dia punya tempat ini. Gimana? Suka, cocok. Jangan malu-malu kali ada fan cardnya Siska. Gak usah sungkan. Dia enak kok, asik banget orangnya. Balik kepala gitu. Kamu kalau keluar maksimal sampai jam berapa? Tadi mama ada mesenin gak? Soalnya kita rencana pulangnya itu bulan depan. Oke, sekarang kita mau pindah ke next location. Ke mana? Ke daerah sini-sini juga. Pokoknya daerah bagus. Ya. Ya. Cus. Oke. Oke. Ko. Gua balik ya. Oke, okay, thank you. Sukses Ko buat Bang Mi, buat JR. Sukses. See you.
you so maju fun. Terus, oke. Okay. Sampai ketemu lagi kok. Dadah. Thank you. Thank you servisnya. Mantap. Surprise-nya juga oke okay banget. Thank you. Selamat datang. Di sini tuh food court, makanan. Bagus. Kita mau turun di pertengahan atau di sini? Di sini aja kali ya. Iya, jalan kaki ya. Jalan kaki semalam dikit. Safa mau jalan atau naik mobil aja? Ikan kerapu. Ayo kita belajar nama-nama seafood. Asik. Ini ada udang. Tuh. Udang itu ada prawn, ada shrimp. Dibedain dari itunya, capitnya sama ukuran. Nah. Banyak kan? Guys, kita dari tadi jalan-jalan. Ternyata kita udah sampai di mana? Makassar, ya ampun. Ya ampun, Safa, kamu gak dibayarin orang tua kamu kan? Buat kalian yang mungkin tinggal di luar Jakarta, semoga kalian happy. Lihat situasi Jakarta di malam hari itu kayak gini. Nah, ini lokasinya ada di Jakarta Utara. Yes, tuh. Bagus kan? Megah ya? Oh, iya. Kita olah mau ke tempat Cina loh. Chinatown loh. Iya. Dua orang pasti pada penasaran kan? Kita olah lagi di mana? Nah, kita olah ini sekarang lagi di Chinatown, nah. Oh, siap. Safa, ayo kita berdua kasih siap ke dia. 1, 2, 3. Siap! Sekarang saya jadi tour guide-nya kalian. Ini ada palang. Jangan dilewatin. Kita lewat sebelah sana ya. Ini ada palang. Kita mau antar Safa pulang dulu. Ya. Semoga Safa senang hari ini ya. Gimana Safa, senang nggak? Senang. Apa kira-kira ada yang mau disampaikan mungkin? Ada pesan? Pesan? Semoga Kak Fiska sama Kak Siska sukses. Amin. Safa juga sukses. Terus? Udah itu aja. Pokoknya semoga semuanya berkesan. Sejauh ini kita baru bisa ngelakuin ini. Buat tanda terima kasih Safa sampai repot-repot mau dukung kita selalu. Selalu kasih komen positif, bikin aku sama Kristo tuh kayak berkarya tuh kayak makin semangat. Thank you orang-orang kayak Safa ini yang nguatin kita loh, dan pasti balasannya nanti adalah yang dari yang atas, ya gak sih? Pokoknya sekarang kita mau anterin Safa dulu pulang ya. Setelah bawa Safa jalan-jalan, karena Safa besok juga mau sekolah ya. Semangat, pokoknya jam 6 pesan, pagi loh. Pokoknya pesan dari kita, jauhi pergaulan yang menjerumuskan, hati-hatilah ya. Dan banyak berdoa juga, belajar juga. Semangat ya Safa. Semoga kadonya bisa bikin kamu semangat minum. Biar sehat, semangat minum. Dan bisa ingat aku terus, asik. Terus kirim salam buat keluarga juga. Ya, thank you buat keluarganya Safa yang udah kasih izin buat kita jalan-jalan. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan tekan tombol bell notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video kita berikutnya. Dah. Dah.